Bismillah Innalhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'da Alhamdulillah fi hadal yaum Yaumul isnin laylah sulasa Malam ke-16 dari bulan dulqadah 1444 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan Al Akhbar As-Sahihah fi Ahkamil Udhiyah, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang pembahasan Al Udhiyah ataupun sembelihan kurban. Yang mana masih kita membahas tentang syarat dari binatang sembelihan asyartul khamis maka syarat yang kelima setelah kita masuk dari syarat-syarat yang sebelumnya seperti syarat selamat dari uyub bahwa sembelihan harus selamat dari uyub dari aib-aib yang dohir dan juga masuk kepada usia yang ditentukan maka telah kita lewati syarat-syarat tersebut dan sekarang kita masuk kepada syarat Alhamdulillah An yudahi An yudahi ya fil waktil mahdud syara'an Bahwa dari syarat Binatang yang disembelih harus di waktu tertentu yang ditentukan oleh syariah maka kapan mimba di salatil id yauman nahr maka permulaan dari waktu sembelihan harus dia itu setelah salat id fi yaumin nahr di hari sembelihan. Maka syarat yang kelima yang kembali kepada sembelihan, kapan waktu dimulai sembelihan disembelih, maka pada hari Id setelah Salat Idul Fitr, yakni Afwan Idul Adha, fiyau minahar di hari pertama dari hari sembelihan maka ini dari syarat dan ini adalah madhabnya Imam Ash-Shafi'i dan Ibnul Mundir dan Do'hir dari kalam Imam Ahmad bahwa syarat sah disembelihnya sembelihan harus setelah sholat Idul Adha dan ini juga ucapan Imam Malik dan Abu Hanifah maka empat Imam madhab sepakat dan imam yang lainnya seperti Al Hasan Al Basri Al Auzai Ishaq Ibn Rahawih juga Adapun wajah pendalilan maka banyak hadis-hadis yang sahih maka telah datang dari Anas Ibn Malik bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam nahar summa khotoba fa amaroman dabah kobla asolati an yuida dabahu. Bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di saat selesai dari solat di Yom Nahar, kemudian berkhutbah Fa'amaro man dabaha an Maka dari isi khutbahnya, bahwa barang siapa yang menyembelih sebelum dari sholat id, seperti ba'dal fajr, ataupun malam sebelum melaksanakan sholat fajr. An yu'ida agar mengulangi sembelihannya. Dan di riwayat Al Bukhari dari Anas juga, Man fal Barang siapa fal Barangsiapa yang menyembelih sebelum solat id fal maka kalimat fal yuaid yufidu bihi al amr. Karena i'rab yu'id fi'lun mudore yang majzum bilam amr fal yu'id maka ini dari hadis Anas yang datang dari dua riwayat yang mutafakun alaih. Maka syahidnya adalah yu'id, agar diulang. Dan begitu pun mutafakun alaih dari Jundub Ibni Sufyan al-Bajali. Qala syahidtu Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Fakola mandaba hakobla an yusolia falio yu id maka nahu uchro waman lam yadbah fal yadbah. Maka di hadis Jundub ibnu Sufyan pun sama. Nabi mengatakan di hari sembelihan di hari Idul Adha barang siapa yang menyembelih sebelum salat Id agar fal yu'id makanaha agar mengganti sembelihannya. Maksudnya menyembelih lagi, gantinya dari yang dia sembelih sebelum salat. Maka naha ukhra mengganti sembelihannya dengan sembelihan yang lain. Waman man lam yadbah dan barang siapa yang belum menyembelih setelah salat Id, bah agar menyembelih sekarang setelah salat. Maka di hadis yang terakhir dari Al Bara Ibnu Azib yang mutafakun alaih juga berkata Rasulullah s.a.w., alaihi wa fa ala alihi wasallam, "Inna awwala ma nabda'ubihi bihi fi yaumin hadha nusalli tsumma narji'u fananharu. Fa man fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana wa man dabaha fa inna lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki fi shay. Maka di dalam hadis Al-Bara ibnu Azib Faidahnya Lafad ini ada tambahan Bahwa susunan Dalam permasalahan Idul Adha Awalnya dari sunnah-sunnah itu adalah Melaksanakan sholah Bukan menyembelih dahulu Summa dan summa Yufidu at-tartib maat maka summa di ilmi lugah memberikan makna tartib. Maknanya setelah satu, dua. Setelah dua, tiga. Maka nusolli summa. Maknanya sholat dulu. Kemudian narji'u. Kembali ke rumah kita. Kemudian apa? Fanan haru wafa aido yufidu ta'kib. Menyambung setelahnya. Setelah kembali ke rumah. Fanan haru. Nanhar adalah menyembelih. Adapun jika dikatakan kok istilahnya nanhar, tidak nadbah di hadis yang lain falia debah, fana di sini fananhar. Maka perlu diketahui bahwa nahar seperti di ayat fasalli li Maka nahar adalah sembelihan yang khusus untuk unta. Ini asalnya Nahar sembelihan untuk unta Bismillah. Adapun Ada Maka dia dimutlakkan kepada sapi dan kambing Apa kalau begitu maknanya Adabah adalah di mana si besi baik berupa belati ataupun pedang ataupun golok itu memotong dua urat besar baik darah ataupun pernafasan maka ini dinamakan azabah penyembelihan Adapun an-nahr lain lagi karena membunuh ataupun menyembelih hewan ibil tidak seperti kambing dan seperti sapi maka dia unta ini ditusuk bukan di seperti sembelihan hewan sapi dan kambing bukan maka dia disuruh duduk ataupun berdiri dulu maka di situ antara lehernya yang panjang dengan mulai kepada dada, di situ ada lubang jarak antara leher dengan dadanya. Disitulah nahar ditusuk dengan seperti linggis besi yang tajam masuk. Itulah sembelihan yang dilakukan kepada unta. Maka ini istilah dengan nahar dan azabah istilahnya seperti yang antum lihat menyembelih kambing dan sapi maka ini ada istilah khusus namun karena keduanya bima menyembelih maka dimasukkan lafadz nahar mutlak kepada penyembelihan kambing hewan yang lainnya namanya nahar. Seperti di hadis ini bahwa dimulai apa yang dilakukan kaum muslimin di hari Idul Adha adalah nusalli, salat suma narji'u kemudian kembali ke rumahnya fanan haru kemudian keluar membawa sembelihan dan fanan dan kami menyembelih dimutlakkan di sini nanhar sembelihan hewan Kurban apa saja Tidak mesti dalam keadaan ibil Atau unta Faman fa'ala dhalika faqad asobas sunnatana Maka barang siapa yang urutannya tadi salat dahulu Kemudian menyembelih Telah benar mengikuti sunnah nabi Maka ini dari syarat Waman dabaha qaddamahu li ahlihi Laisa minan nusuki di sini faidah bagi mereka kenapa di dalam hadis-hadis tadi yang sudah menyembelih sebelum hari atau sebelum salat Id baik setelah fajar ataupun bahkan sebelum fajar jam 3 jam 4 menyembelih waktunya panjang maka di sini fa inna ma lahmun qaddamahu li ahlihi maka dia bukanlah mempunyai pahala yang besar dari pahala kurban tetapi hanya pahala sembelihan untuk dimakan keluarganya mendapatkan pahala itu saja laisa nusuki maka dia tidak mendapatkan keutamaan sembelihan yang disyariatkan oleh Allah di hari idul fitr idul adha Maka jelas di sini syarat dari sembelihan yang dikembalikan kepada kurban dari syarat yang kelima adalah harus dilihat kapan dimulai waktu sembelihan. Maka dimulai waktu sembelihan adalah setelah melaksanakan salat Id. Dan gambarannya barakallahu fikum perintah Nabi ini adalah perkara yang sudah disyariatkan dan terjadi fitnah bagi kaum muslimin di saat kami di Yaman maka kebanyakan orang-orang malas untuk menyembelih kambing apalagi menyembelih sapi tidak seperti di Indonesia di Indonesia di masjid-masjid ada tim sembelihan. Fibila dina Indonesia hunakaman yata tawa an yad wa wahid Maka kita yang mempunyai kambing tinggal dibawa ke masjid disembelihkan dan seterusnya. Adapun kebanyakan waktu kami di Yaman maka semua rumah ingin menyembelih dan kebanyakan mereka malas untuk menyembelih sendiri Sehingga mereka membawanya ke tukang jagal ilal jazarin Wal jazarun masgulun dan orang-orang yang menyembelih itu jagal Banyak orang yang butuh kepada dia Maka harganya mahal Satu sembelihan bisa jadi 300 500 ribu Bahkan sapi 1 juta 1 juta 500 ribu Dan yang jadi masalah Kulu wahid yurid an yataqaddam Ana awalan la ana awalan Fakulu yuridun ba'da as-salah Hak adalah dimasru Namun Situ kang jagal wal jazar yurid yastafid wala yusalli wala syai khalas ana sa'ad bahlakum qabla al-fajr wa kathir najid haula yadbahun qabla fajr wa kadalika ba'da fajr maka disembelih di malam dan juga disembelih di waktu eh siakra Qur'an maka disembelih di waktu sebelum fajar dan disembelih setelah fajar. Maka ini menyelisihi dari sunnah. Wahak ada kathir min al jazarin yaf alun likei yastafid al waqt, az zalat mendapatkan uang banyak. Fala yubali bihad al laham. Kadamahuli ahlihi lay nusuk fisei al muhim intahaina min al-fulus maka ini syarat yang kelima wa sadis syarat yang keenam fi masalati mata yantahi al-waqt